teman-teman, kembali lagi bersama gue Boku Regi, dan kali ini guys kita akan bermain game Bloody Bastard. Jadi kenapa gue main game ini? Karena gue lihat banyak banget orang yang main ini. Gue buka TikTok ada yang main ini, gue buka YouTube ada yang main ini juga, dan game ini juga trending satu di Play Store loh. Maka dari itu gue pengen coba game ini apakah emang seseru itu untuk game Bloody Bastard ini. Dan di sini ada dua pilihan, yaitu single player dan multiplayer. Tapi di sini karena gue main sendiri, kita main single player dulu guys. Dan selamat datang di game Bloody Bastard. Dan di sini apa nih? Oh, ada dua kastil. Oh, kita bisa main di sini. Oke, kita langsung fight aja. Dan di sini jadi setiap kastil itu punya 10 level yang bisa kita mainin guys. Dan oke, kita bakalan coba main di level pertama dulu. Siapa ini? Oke, bentar. Ini cara mainnya gimana? Bentar guys. Jadi kita harus ini apa sih namanya, nge-swipe layar kita guys. Tapi karena ini gua pakai di emulator, gua harus ngeklik. Aduh, gua nggak bisa maju nih. Woi. Bentar. Aduh duh, gua nggak bisa maju guys. Bentar, kalau kiri. Jadi layar sebelah kiri untuk menggunakan tameng dan sebelah kanan untuk pakai pedang. Oke. I see. Di sini gua bakalan coba melawan dia. Ya. Lawan dia. Dan ini lebih mirip kayak batu gunting kertas nih. Batu gunting kertas. Kertas. Kita mundur dulu. Kalau mundur kita bisa klik dua kali, guys. Ke kiri. Nah, oke. Let's go. Maju kau. Namanya Seamus. Bapak Samsul aja, guys, kita panggil dia. Sini, Kak, Bapak Samsul. Oke, darah dia udah kuning ternyata, saudara-saudara. Kita agak munduran dikit. Wah. Jangan. Kok gua pakai itu sih? Kok pakai gua pakai tameng tadi? Nice. Ayo tusuk terus. Ini warga-warga di belakang nggak mau dipisahin apa? Orang lagi gelut. Bukannya dipisahin malah ditonton. Woi, kalian nonton apa? Orang lagi gelut nih, udah berdarah-berdarah nih. Ayo, Pak Samsul, maju kau. Rasakan ini. Tusukan maut. Aduh, nggak kena. Kita lebih bagus kalau pedangnya dari bawah, guys. Kalau dari atas malah kena bagian bawahnya pedang. Ayo Pak Samsul. Kita buktikan siapa yang akan menjadi pemilik kastil ini. Ayo maju kau. Maju. Ampun. Oke. Darah dia udah makin sedikit, teman-teman. Ayo Pak Samsul. Udah merah. Yes. Kita berhasil mengalahkan Bapak Samsul dan kita mendapatkan 2 bintang. Lumayan lah 2 bintang untuk pemula pertama-pertama. Siapa ini? Mawang. Kita lawan Mawang, guys. Bentar, mundur dulu. Mundur. Saya takut lawan Mawang. Ayo. Maju. Ayo, maju kau Mawang. Ayo. Sini. Maju. Kita pakai ini tameng. Nggak boleh maju. Kita tahan guys pakai tameng. Ayo lo, mau kemana lo? Ayo lo. Ngapain dia? Kita bisa kayak gini guys. Ayo tusuk. Tusuk dia. Nggak kena lagi. Aduh. Oke. Kita maju. Serang. Rasakan ini. Kita putar. Serangan helikopter. Dari bawah guys. Kayak gini lebih OP, teman-teman. Ayo maju kalian. Kok kalian? Dia cuma sendiri. Ayo dong. Lawan si Mawang. Woi warga, tolong bantu lawan si Mawang. Tusuk dia. Ayo. Au. Oke. Ayo puter. Kita puter-puter aja, guys. Woi, maju dikit lah. Badan dia udah banyak berat. Pedang dia jatuh. Dia udah pakai tangan kosong, teman-teman. Dan ini adalah kesempatan kita untuk membunuh dia. Jangan ditonjok dong. Tusuk. Aduh, nggak mati-mati loh. Oke, sebentar lagi dia mati. Tangan sama kakinya, guys. Lepas. Dan kita menang, mendapatkan 3 bintang dan uang $300. Gua bisa ganti item nggak sih? Lawan siapa lagi nih? Brady. Bentar. Kita mundur dulu. Au. Oke. Siapa takut? Ayo sini. Ayo Brady. Maju kau. By the way, ini kepala dia sama kepala gua mirip ya.
Cuma bedanya di jenggot doang. Kita melawan diri kita sendiri, teman-teman. Oke, ayo kita buktikan siapa di antara kita berdua yang asli. Tentu saja saya adalah yang asli di sini. Dasar kau palsu. Pergi kau dari kastil ini. Au. Ayo maju, maju. Udah merah guys darah dia. Ayo dong. Ditusuk. Oke, sebentar lagi. Sebentar lagi. Au. Tusuk. Aduh, oke. Satu hit lagi. Headshot. Oke. Dan kita mendapatkan 2 bintang kali ini. Untuk dapat 3 bintang gimana sih caranya? Dan ini gua punya uang, berarti kita bisa beli item ya. Bentar. Kita lihat emang di sini ada shop kah? Uangnya buat apa ya? Ini kah? Ini tutorial. Udah. Gua pengen coba aduh, kok ke sini sih? Bentar guys. Kita cari shopnya dulu. Oh, ini shopnya nih. Nah, oke. Kita beli pedang ataupun item yang lain dulu biar kita bisa lebih kuat, teman-teman. Oke, ini ada blade short dagger, harganya $500 dan kita coba lihat ini ada ada yang lain. Ini nih. Tameng, iya tameng. Dan ada apa juga? Ini helm kayaknya. Oke, ini baju. Aduh, tapi masih belum kebuka, guys. Ini sepatu. Sepatu apa sarung tangan? Oh, sarung tangan. Ah. Biar kayak petinju, teman-teman. Dan ya, gue pengen beli pedang sih, tapi masih belum kebuka. Oh, kebukanya nanti level 10. Dan gue ini udah level berapa ya? Bentar, emang di sini ada level? Nggak kelihatan guys levelnya. Apa level ini ya? Level apa namanya? Level ya, level ini bukan level orang kita. Level stage. Ah ya, level stage. Ini juga nih. Oh, ini apa nih? Oh, kita bisa ganti cewek kah? Oh, kita juga bisa ganti cewek, teman-teman. Oke, kita bakalan coba. Ah, udahlah, nggak perlu lah. Kita nggak perlu atur-atur karakter kita, teman-teman. Oh, tapi kita bisa ganti nama sih. Oke, kita ganti nama aja, guys. Biar kita bisa dikenal di berbagai daerah, guys. Kalau kita adalah yang terkuat. Dan gue bakalan coba sekali lagi, guys. Mungkin gue bakalan coba sampai level 5. Ya, mungkin. Dan ini dia. Penantang baru. Gue masih pakai cewek. Astaga. Gue pakai cewek, guys. Oh no, itu pakai baju cewek, woi. Oh no. Oh tidak, Robert, maju kau Robert. Beraninya kau sama cewek, ha? Beraninya kau. Sini kau. Kutusuk kau. Maju kau Robert. Warga, ini ada cewek loh, nggak mau dibantu apa? Oke, nggak apa-apa guys. Kita tidak perlu bantuan mereka. Yang penting kita harus melawan dia. Tapi pedang dia sama pedang gua besaran mana sih? Sama ya? Oh, sama guys. Ayo tusuk lagi. Maju. 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 Ayo Robert. Robert. Oke, kita pakai taktik muter-muter, guys. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Ano, saya tidak tahu. Ayo kita lawan dia aja, guys. Maju kau, Robert. Darah dia udah tinggal sedikit, teman-teman. Aduh. Wah, gua kena apa tuh? Kok berkurangnya banyak banget? Ayo, maju. Maju, maju. Satu. Oh no, dia mulai bersiap-siap untuk menyerang. Kena. Oh, jadi kalau kena kepala damage-nya lebih banyak, teman-teman. Au. Ayo. Ayo tusuk dia. Ayo bentar lagi. Jangan sampai kalah. Oh no. Kelihatannya bakalan comeback ini, guys. Oh no. Kena headshot, saudara-saudara. Dan dapat bintang 2. Tidak apa-apa. Kita lanjut lagi untuk di level ke-5. Oh no, kita lawan Mawang lagi, guys. Tidak. Oh no, kita lawan Mawang. Maju kau. Oke. Ayo. Mawang Mace Stature namanya, guys. By the way, orangnya lebih besar dari gua loh. Tuh. Dia lebih besar, guys. Oh no, apakah semakin lama lawannya semakin besar? Kena di dada dia. Tusuk. Nice. Ayo, maju. 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 Maju kau. Mawang akan kurebut tempat ini. Berkurang sangat banyak, saudara-saudara. Ayo. Tusuk. Tusuk. Ayo. Siap. Nice. Aduh, nggak kena. Sebentar lagi, guys. Kita bisa melawan dia. Ayo. Hey, Mawang. Nice. Kita berhasil mengalahkan si Mawang, guys.
dan kita mendapatkan 3 bintang untuk di level kelima ini. Oke guys, dan mungkin gue bakalan coba beli satu dagger, dan semoga saja daggernya ini lebih kuat. Ada pedang baru nih guys. Oke, karena kita udah dapat dagger, mungkin satu level lagi ya, level 6 guys, satu level lagi guys kita mainin. Dan aduh, kita masih lawan si Mawang nih. Wah, apakah pedang kali ini lebih sakit? Ayo Mawang, Mawang maju kau. Ayo maju. Tusuk, tusuk, tusuk. Maju, 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 maju. Ya, nice, nice. Oh no. Untung aja nggak kena. Ayo, ayo, Mawang. Ayo, mati kau. Oke. Tusuk. Ayo, tusuk kepala dia. Kita harus serang kepala dia, teman-teman. Tuh kan, langsung merah. Let's go. Kena di mata dia, guys. Oh no. Wih, dan dapet 3 bintang lagi. Wih. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk game Bloody Bastard, dan kita telah melawan si Mawang. Bukan Mawang sih namanya, tapi kita panggil Mawang aja guys. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Bye bye.